Di antara cara supaya kita bisa khusyuk dalam solat, maka anggap diri kita sedang berdiri di hadapan raja di raja yang tahu kondisi hati kita dan tahu tentang lubuk, isi lubuk hati kita yang paling dalam. Kita sadar di hadapan Allah. Bila ini enggak bisa juga yang Fathul Muin ini sebut, maka turun bukan khusyuk tapi takhusyuk. Berupaya untuk khusyuk. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaykhihi wa limasyaykhina amin. Wa mimma yuhassilul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluki alladhi ya'lamus sirra wa akhfa. Dan setengah daripada sesuatu yang dapat menghasilkan akan kekhusyuan dalam salat, yaitu menghadirkan dirinya seseorang akan bahwa dia yaitu berada di hadapan raja di raja Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, yang tahu Allah akan sir wa akhfa dan yang lebih tersembunyi lagi. Yunajihi, ia bermunajat kepada Allah. Wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri li'adamil qiyami bihaqi rububiyatihi. Dan bahwasanya Allah yaitu terkadang bertajalli Allah kepadanya dengan menggagahi menghukum karena ketiadaan menjalankan dengan hak ketuhanannya. Farada alaihi salatahu, maka menolak Allah atasnya akan salatnya dia. Wa qala sayyidi al-qutub al-arif billah Muhammad al-Bakri radhiyallahu anhu, berkata oleh tuanku Al-Qutub Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bakri radhiyallahu anhu, inna mimma yurithul khusyua italatul ruku'i wassujud, sesungguhnya setengah daripada perkara yang dapat mendatangkan akan kekhusyuan dalam salat, yaitu melamakan ruku wa sujudi dan melamakan sujud. Wallahu a'lamu bisawabi. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita mengetahui, memahami betapa solat itu amat sangat penting dan betapa kekhusyuan dalam solat itu
amat sangat kudu diupayakan demi kita bahagia, seperti pertemuan yang lalu dijelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan kita pun juga mendengar di dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada nilai bagi seseorang dari salat yang dikerjakan kecuali yang ada akal dalam salat dia, yakni ada kekhusyuan daripada salatnya. Yang khusyuknya 100% maka tentu nilainya 100%. Yang khusyuknya 90% maka ganjarannya 90%. Begitu seterusnya, yang khusyuknya 10% maka tentu ganjarannya 10%. Yang khusyuknya 1% maka tentu ganjarannya 1%. Yang khusyuknya 0,1% ya segitu. Yang enggak ada sama sekali ya tentu enggak ada ganjarannya. Nah, berbicara khusyuk ini, saudara, kajian kita malam hari ini kiat-kiat supaya kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Sebelum ngomongin itu, maka perlu dipahami oleh kita bahwa tingkatan salat orang itu, salat kita, berbicara adanya khusyuk atau tidak. Ulama menyebutkan ada 5 macam tingkatan. Jadi maratibun nas fi khusu'ihim fi salat ala 5 maratib. Tingkatan orang itu terkait kekhusuan dia dalam salatnya itu ada 5 macam tingkatan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di surat Fatir pada ayat Summa awrasnal kitab alladhina stofayna min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Al-Qur'an menyebutkan orang ini di dalam salat ada yang pangkatnya zalim li nafsi, ada yang pangkatnya muqtasid, dan ada yang pangkatnya sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat tentu ada tingkatan, 3 tingkatan, sehingga berbicara khusyuk kita dalam salat itu ada 5 macam tingkatan. Yang pertama, saudara, zalim li nafsi. Zalim li nafsi itu al-muqassir bil wajibat dalam tafsir-tafsirnya. Apa itu yang disebut zalim li nafsi? Ini tingkatan terendah. Yaitu orang kalau dia sholat kurang menunaikan hak-hak sholat daripada syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Jadi yang namanya sholat tuh wudhu sembarangan,
Disuruh ngusap wajah, dia ngusap muka depannya doang. Padahal ininya nih dia muka kerudungnya enggak diginiin di kupingnya. Jadi ininya enggak kena kayak bocah. Depannya doang. Ruku sujudnya kayak matok ayam, cepet banget begitu. Enggak ada tumak nina. Ini yang kayak begini nih disebut zalimun li nafsi. Yang kayak begini nih bahaya dia dalam salatnya. Namanya mu'aqab. Orang yang tingkatan ini bakal disiksa oleh Allah karena salatnya belum benar. Seperti hadis Bukhari, kata Nabi ketika orang udah selesai salat, salli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, ente belum salat. Ulangin lagi. Ente belum salat karena tidak ada tumaknina di dalam salatnya. Artinya ada yang kurang pada yang wajib-wajib dalam salatnya. Persyaratan-persyaratan salat kurang terpenuhi. Yang kedua, saudara, namanya disebut muqtasid, yaitu orang yang mengerjakan sholat, menjaga waktu-waktunya sholat, tidak keluar dari waktunya, menjaga syarat-syarat sholat, wudhunya yang wajib-wajibnya benar, begitu, cuman kaki enggak pakai diusap, cuman buka keran doang, digoyang-goyang aja kakinya, digitu-gituin, dikeran, enggak diusap-usap kakinya. Ini wudhunya, sholatnya, rukunnya benar, tapi sunat-sunatnya kurang dijaga. Enggak doa iftitah, aturan-aturan sunnah sholat kurang begitu diperhatikan di dalam sholatnya dia. Dia kurang mujahadah dalam sholatnya. Jadi pikirannya ingat warung, ingat dagangan, ingat motor, udah dikunci apa belum ya tadi tuh ya, buru-buru sudah komat, begitu. Ingat sendal, gitu. Dalam sholatnya apa aja, urusan dunia kebawa dalam sholat. Orang yang model begini nih, sholatnya ukuran sah, absennya masuk, tidak alfa, sholatnya sah, tapi tidak dapat nilai. Bisa jadi kalaulah dia kagak ada kekhusyuan dalam sholatnya. Wong pikirannya kemana-mana. Udah sholat yang penting jadi aja. Begitu, pakai kaos oblong, jadi. Enggak begitu dipikirin, dia mau kondangan aja rapih. Kayak-kayak Tuhan nama pengantin di mata dia, tinggian pengantin di mata dia. Begitu. Ini namanya muqtasid. Orang kayak begini, yang penting ngegugurin kewajiban. Bukan bagaimana memberikan penghormatan yang tinggi kepada yang memberi dia hidup, rezeki dan segalanya. Udah yang penting sholat, begitu. Jadi nampak beban, pengen buru-buru kelar.
yang kayak begini bisa ada ganjaran, bisa tidak. Begitu, bila emang dari awal sampai salam, rakaat satu ingat tokonya yang ada di Cipulir, gitu. Rakaat dua dia ingat tokonya yang ada di Tanah Abang. Rakaat tiga dia ingat di Saraswati, Saraswati ya. Begitu. Rakaat keempat dia ingat dia tokonya yang Pasar Lembang. Lah ingat toko mulu. Ampe imam salah, ampe lima dia langsung tegur, kagak ada yang menegur. Ini salah imam, salah. Begitu, ente lima rokaat. Ampe imam kagum amalannya apa? Bisa tahu yang lain enggak? Rakaat satu saya ingat warung, dua warung, tiga warung, empat warung, empat doang. Ente bangun lima lah saya bingung warung mana lagi. Lo berarti kagak ada khusyuk. Dari awal sholat sampai salam dia. Ini sekedar menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, saudara, namanya sabiqun bil khairat. Ada tiga tingkatan. Yang bagaimana itu? Yang dasar sabiqun bil khairat, orang yang sholatnya menjaga betul pada waktu sholatnya. Rukun-rukunnya dia perhatikan. Sunnah-sunnahnya dia perhatikan. Sunnah-sunnahnya. Hatinya berupaya menolak pikiran-pikiran yang masuk dalam sholatnya. Ampe sebelum sholat, setelah dengar qomat, dia baca la ilaha illallah, dia baca la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW, Allahumma atini ma'ataita ibadaka sholihin inda sholat. Tuhan anugerahi aku seperti kau anugerahkan hambamu yang soleh ketika sholat. Dia upaya. Sehingga dalam sholat, dia ada mujahadah, ada berupaya mengontrol hatinya, mikirin sholat. Nih habis doa iftitah nih audu nih, habis audu ini baca fatihah, habis fatihah ini amin, habis amin ini surat, habis surat ini adalah ruku, ruku ini intidal, habis intidal ini sujud. Dia berupaya, enggak boleh ingat warung, enggak apa, sehingga dia dapat ganjaran. Begitu, dengan sholat seperti itu. Kenapa? Ganjaran dua, ganjaran sholat, ganjaran mujahadah. Daripada pikirannya supaya tidak lari dari sholat. Ada berjuang. Sehingga dia punya nilai. Daripada sholatnya dia ada nilai. Begitu. Yang keempat, tingkat menengah di dalam sabiqun bil khairat, itu orang yang menjalankan sholat begitu sempurna hak-hak sholat. Dia wudu sebelum masuk waktu, sebelum masuk waktu dia wudu. Dia nggak mau kayak beduk, makanya suka ditaruh di masjid tuh beduk. Beduk tuh kalau ditabuh baru bunyi, namanya beduk. Jadi kalau udah adzan baru wudu, namanya ya beduk. Dia nggak mau, dia wudu sebelum masuk waktu. Dia kerjakan hak-hak sholat, ada qabliyah dia kerjakan, pakai pakaian yang bagus karena mempersembahkan kepada Allah. Rukun-rukun sholatnya dia jaga betul. Sunnah-sunnahnya dia jaga betul. Hatinya dia larut tenggelam di dalam urusan sholat dan pengabdian kepada Allah. Yang ini nih dapat ganjaran besar dari Allah. Pikirannya
memikirkan kerjaan yang sedang dikerjakan supaya maksimal mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngeri, takut ini adalah salat terakhir dia. Malaikat maut bisikin, ini salat terakhirmu. Maka dia bagus di dalam mengerjakan daripada salatnya. Yang tertinggi, saudara, sabiqum bil khairat. Bila mana ada orang sholat, mengerjakan dia hak-hak sholat secara paripurna, rukunnya betul-betul dijaga, sunnahnya betul-betul dijaga, namun dia jadikan hatinya dipersembahkan kepada Allah. Laksana hatinya adalah daging yang disuguhkan kepada raja. Dia pandang betul Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada dirinya. Maka orang ini salatnya bukan sibuk ngurusin salat, tapi sibuk asik dengan Allah dalam munajat dalam salatnya. Yang inilah yang Nabi nyatakan, waj'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan hobiku, enak banget hidupku ketika salat. Kalau udah ngomong salat udah asik banget. Laksana orang main bola baru juga sembuh diurut, diajak main lagi, mau enggak? Mau. Udah hobi dia. Baru sembuh itu. Begitu. Karena ada keasikan. Inilah salatnya min kummali ibadillah. Yang kaya begini nih, yang paling tingginya. Ini namanya disebut salat muqarrab. Salat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah dengan taufik dan hidayahnya, maunah dan inayahnya, menganugerahi kita solat makin hari makin meningkat derajat solat kita, sehingga kita bukan sekedar solat itu kewajiban, tapi lebih dari itu adalah kebutuhan ruhani kita, agar supaya solat kita betul-betul punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kata yai kita, bagaimana caranya supaya sholat kita bisa khusyuk? Ada banyak cara. Di antaranya, wa mimma yuhassilul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Di antara cara supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, maka anggap diri kita sedang berdiri di hadapan raja di raja yang tahu kondisi hati kita dan tahu tentang lubuk, isi lubuk hati kita yang paling dalam. Kita sadar di hadapan Allah. Bila ini enggak bisa juga yang Fathul Muin ini sebut, maka turun bukan khusyuk tapi takhusyuk. Berupaya untuk khusyuk. Bagaimana caranya? Bila kita enggak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ila, yang enggak bisa dalam salat, maka bayangkan di depan kita ada calon mertua kita yang lagi lihat salat kita. Diri dia di depan. Kira-kira kita salatnya mau ngebut apa kagak? Emang apa kagak? Iya, takut kagak jadi mantu. Begitu. Maka sholat kita pelan-pelan.
penuh kekhusyuan karena di depan kita ada calon mertua kita. Habis itu kita tegur diri kita, ajak ngobrol di kaca di depan rumah, di rumah di cermin ngomong, Udin, Udin, kalau namanya Udin, Mamat, Mamat, lu ini bagaimana sih? Itu baru calon mertua, dia nggak bagi rejeki, dia nggak punya surga, dia nggak punya neraka, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madorot, lu bisa khusyuk. Masa yang punya surga Allah, emang tinggian calon mertua apa sama Allah? Tegur diri kita, biar diri kita ini nurut pelan-pelan, bisa muncul kehadiran kenikmatan di dalam sholat kita. Yunajihi, kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngobrol, innamal musalli munajin rabbah, kata Nabi. Sesungguhnya orang sholat itu sedang beraudiensi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Allah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, benar hambaku, aku Tuhan yang rahman, aku Tuhan yang rahim, yang berbelas kasih di dunia dan sayang khusus buat orang mukmin di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, benar hambaku, pujian itu milikku, tidak ada yang lain yang pantas dipuji kecuali hanya aku. Ar-Rahmanir-Rahim, benar aku itu Rahman Rahim. Maliki Yaumiddin, Anda paham hamba, aku ini merajai di akhirat. Tidak ada yang dulu di dunia dielu-elukan, dibela mati-matian, pada akhirnya enggak bisa juga ngadepi Allah. Aku yang raja di akhirat, termasuk tentu di dunia. Bagaimana ngadepin hisab? Itu begitu. Maliki yaumiddin. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, Anda paham hambaku, kau dicipta untuk beribadah kepadaku. Wa iyyaka nasta'in, Anda paham minta tolongnya maku. Apa yang kau minta hambaku? Ihdinas siratal mustaqim, hidayah Tuhan, supaya Islam ini ada di dalam hati. Dan terus sampai salam tuh, kayak begitu tuh. Bermunajat kita dengan Allah. Dan bisa jadi bila kita sholatnya meleng, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, saya sholat ini untuk Allah. Nah, untukku kok dandanannya begitu, kok wudunya serabutan, kok sholatnya kayak capung ruku sujudnya, kok doa iftitahnya enggak dibaca. Nanti Allah akan negur kita karena kita kurang pandai menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba dan menunaikan hak ketuhanan Allah. Bila itu yang terjadi, kekhusyuan nol, faradda alaihi salata, akhirnya salat kita ditolak oleh Allah, tidak diterima. Bisa karena kurang persyaratannya, bisa jadi ditolak karena kurang sempurna, karena ketiadaan kekhusyuan. Sebagaimana Nabi sampaikan, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqalla minha. Enggak ada nilai bagi seseorang dari sholat yang dikerjakan kecuali yang ada kesadaran akalnya saat dia sholat. Ketika kita enggak ada, maka tak punya nilai. Pelan-pelan kita harus berupaya
mencari kekhusyuan di dalam sholat, minta Tuhan anugerahi aku kelezatan munajat dengan-Nya. Bila mereka-mereka pada khusyuk dalam sholat, kita mungkin tak bisa kayak Imam Ali bin Abi Thalib kena panah, lagi sholat dia bilang, lu cabut panahku. Begitu, lagi sholat dicabut panah yang kena panah punggungnya. Habis salam dia negur, gimana sih? Kok kagak dicabut? Udah tadi, enggak berasa. Saking khusyuknya sama Allah. Begitu, kayak ibu-ibu saking khusyuknya nonton kisah nyata Indosiar. Dipanggil sama lakinya mah, bikin kopi, kagak denger. Begitu. Begitu, sampai diteriakin enggak denger juga. Kenapa? Khusyuk. Ini nih khusyuk ini yang kita minta supaya dipindahin lagi sholat. Khusyuknya. Begitu, seperti bapak-bapak yang lagi mancing, subhanallah. Enggak ada suara barang dikit. Itu khusyuk. Kayak begitu. Lebih gitu, nggak boleh berisik, takut ikannya kabur. Apa begitu? Dia persembahkan pelet yang bagus, nggak asal pelet, pakai keju kraft, subhanallah. Apa kayak begitu? Maka kita ini sama Allah, mau dipersembahkan yang Allah minta kita sholat, yang Allah mau periksa duluan sholat di akhirat. Maka sholat ini imaduddin. Imaduddin. Begitu, saudara. Tiang agama. Sholat itu, saudara. Tiang agama. Ini penting, saudara. Bila kita meleng hati kita, bagaimana kita ngobrol dengan mertua? Di depan kita, muka kita melengos. Apa enggak marah tuh mertua? Bagaimana kita ngobrol dengan Allah? Katanya kita bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi hatinya ingat jahitan, hatinya ingat sendal, ingat warung, ingat segala macam. Apa enggak kemudian Tuhan marah? Lu bagaimana? Katanya mau jumpa sama aku, tapi kok enggak? Begitu. Nah, bila begini nih, maka bisa jadi faradda alaihi salatah. Maka Allah tolak sholatnya. Na'udzubillah min mengalik. Rugilah kita. Kalau sampai sholat kita pada akhirnya zon di mata Allah. Kenapa ulama banyak ngajarin bab sholat? Udah ampe umur segini ngajinya bab sholat. Karena saking susahnya ini sholat. Susah. Satu aja saudara, seumur hidup kita, sholat itu diterima sama Allah. Itu udah luar biasa. Dari sholat kita. Khusyuk aja sekali aja. Sholat kita. Itu udah luar biasa nyelamatin di akhirat. Apatah lagi saban sholat kita ada kekhusyuan. Maka bagaimana kita wudhu yang rapi untuk ngejar itu? Kenapa kita wudhu harus pelan-pelan? Kenapa kita wudhu sebelum sholat, sebelum dipanggil bos kudu siap dulu? Itu kayak begitu. Begitu. Sampai ketika udah salam sholat, dia ingat dia, Tuhan jangan wafatkan saya pengen sholat Isya Tuhan. Ketika bisa Isya, jangan wafatin saya. Saya pengen sholat subuh Tuhan. Dia yang teringat sholat. Sholat dan sholat, karena disitulah puncak kehambaan seseorang. Kekhusyuan ini, paling tidak kalaulah kita belum bisa khusyuk, fa'alaika bitakhusyuk. Maka kita latihan untuk khusyuk. Dan khusyuk itu amalan hati, khusyuk ini. Sampai Rasulullah SAW berdoa,
Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashba wa min du'ain la yusma wa a'udzubika min ha'ula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku diberi ilmu yang tidak manfaat. Jangan aku diberikan kolbu hati yang tidak bisa khusyuk. Jangan dikasih perut nafsu yang tidak pernah puas dan kenyang adanya. Dan jangan dikasih doa yang kami tidak dikabulkan, didengar tuh doa. Aku dari empat ini aku berlindung. Artinya khusyuk sifat amalan hati. Tandanya Nabi bilang kolbin la yakhsha. Hati itu khusyuk min amalil qalbi. Khusyuk itu daripada kerjaan hati, bukan kerjaan anggota. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang sholat udah kayak mau roboh, udah kayak nunduk banget sampai kayak begitu. Ditepak juga Mas Umar, laisal ruku laisal khusu'u fir riqab wa innamal khusu'u fil qulub. Khusu' itu bukan di leher ente, tapi di hati. Di hati ada orang sholat di depannya Sayyidina Umar bin Khattab, sholatnya suratnya enggak panjang, sekedar sampailah salam, ditegur sama Sayyidina Umar, sholatnya kayak begitu, ulang. Maka ulang, dia baca surat yang panjang, Yasin sampai kelar. Ditungguin sama surat panjang, rukuknya, sujudnya lama banget, ampailah salam. Lalu Sayyidina Umar tanya sama dia, mana yang paling enak sholatmu, yang pertama apa yang kedua? Kalau tuan nanya begitu, yang pertama, yang kedua karena takut ente. Kalau begitu kayak pertama aja, yang ente bisa khusyuk, udah itu kerjain. Ya baik tuan, makasih. Jadi khusyuk yang dicari. Khusyuk. Yang dicari. Maka bila kepanjangan suratnya sampai gak khusyuk, ditegur oleh Rasulullah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, suratnya panjang. Ya Allah, rakaat pertama sholat Isya Al-Baqarah sampai kelar. Kan tiga juz ya, dua juz tiga lembar. Al-Baqarah kan panjang. Sampai tuh orang yang habis kerja, kakinya goyang-goyang. Begitu, sampai dia ngadu kepada Habibuna Muhammad SAW. Gurunya, ini Mu'ad sholatnya lama ya Rasulullah. Ditanya, didengar Mu'ad dipanggil, benar begitu. Sampai Nabi tegur, fatanun anta ya Mu'ad. Apakah ente buat gara-gara Mu'ad? Jangan. Kalau ngimamin yang sedang aja. Lihat aja mukanya, kayaknya mukanya demennya kul-kul. Udah kul-kul aja. Apaan kul-kul? Yakul. Udah yang pendek, kalau mukanya demen yang pendek. Begitu, ini si wajah yang ngaji ini enggak demen panjang. Begitu. Panjang dikit ngomel-ngomel. Imamnya siapa terawih ini? Kong Ahmad. Walama, masjid sebelah. Begitu. Yang model begini, ngaji juga orangnya malam ini. Itu begitu, saudara. Lalu bagaimana cara kita khusyuk? Kata al-imam al-qutub al-arif billah wali qutub Syekh Muhammad al-Bakri, yakni Muhammad bin Abdurrahman al-Bakri, ulama yang wafat tahun 993 Hijriah, yang punya salawat Fatih, itu namanya Imam al-Bakri. Fatih nih masyhur dalam tarekat Tijani. Tapi dari Imamul Bakri, enggak ada wasohbih. Kada Imam Bakri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ughliq, wal-Khatim lima sabak, nasiril haqqi bil-haq,
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adzim. Segitu tuh. Ada riwayat tambahan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdal adzim. Ini tambahan dari Imam Bakri, surat Fatih, selawat yang luar biasa. Surat Fatih. Begitu, surat Fatih. Begitu, surat Fatih. Itu begitu. Dalam tarekat Tijaniyah itu masyhur surat Fatih. Ini beliau ini ulama besar di Madinah, Imam Al-Bakri. Bakri itu anak cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Anak cucu, begitu. Dari sana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalau Anda pengen khusyuk, rukuknya yang lama, sujudnya lebih lama lagi. Jangan buru-buru. Rukuknya tuh yang lama. Kalau jadi imam ya tentu jangan. Yang lama rukuknya, sujudnya yang lama. Tasbihnya 11. Gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang lama. Itu di antara cara biar khusyuk. Ruku yang lama, sujud lebih lama lagi. Ini kalau kita terbiasa rukuknya lama, sujudnya lama, di sana kekhusyuan bakal Allah berikan. Wong Nabi aja waktu ruku minta khusyuk, udah kelewat tuh pada bab doa-doa ruku. Khosha'alaka sam'i wa basari wa muhyi wa 'idhami wa mastaqallat wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kan dibaca sama Nabi ketika ruku dari Allahumma laka raka'tu wa bika aslamtu bika amantu khosha'alaka sam'i wa basari wa muhyi wa 'idhami, yang udah kelewat. Itu khusyuk saat ruku, karena ini puncak daripada kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncak tertingginya kala jidat ditempelin di tempat injekan kaki kita. Disitulah puncak kedekatan hamba dengan Allah. Wasjud waqtarib. Maka khusyuk bisa diraih bila kita sempurna, kata Imam Al-Bakri, di dalam mengerjakan rukun-rukun sholat ini dengan melamakan ruku, melamakan juga sujud, termasuk juga kita wudhunya sebelum masuk waktu. Ini biar dianugerahi kekhusyukan. Kalau sholat pakai baju yang bagus, begitu, jangan asal, ibarat ibu-ibu nih, jangan pakai mukna yang udah ada pulau seribunya tuh, hitam-hitam atasnya tuh. Malah yang bagus, yang mahal disimpan buat ntar lebaran Idul Fitri. Ya Allah, masih lama banget, ngalamin juga kagak. Belum tentu pakai. Persembahkan nama Allah yang terbagusnya. Terbagusnya. Itu begitu. Yang terbaik. Itu kayak begitu. Untuk apa? Untuk khusyuk. Jadi di antara cara supaya bisa khusyuk, hadirkan perasaan kita sedang ada Allah di depan kita. Kalau enggak bisa, latihan menuju ke sana, di depan kita ada orang yang kita hormati, guru kita atau calon mertua kita tadi. Begitu. Di antara cara kita khusyuk, lamakan kita ruku, lamakan kita sujud, jangan buru-buru. Termasuk duduk di antara dua sujud tuh, jangan langsung kebut. Allahu Akbar. Jangan buru-buru, pelan. Hayati bacaan demi bayaan. Bacaan ini mengandung cahaya dalam bacaan sholat ini. Jadi akses cahaya kita
sejauh mana kita menikmati menu yang dihidangkan oleh Allah ini di dalam kita punya sholat. Persembahkan kepada Allah hati kita, hadirkan Allah bersama kita, memandangi kita, sedang melihat kita. Seperti kemarin Imam Hatim, surga di kanan, neraka di kiri, begitu kakinya lagi disirat, malaikat maut udah bisikin bentar lagi mau dicabut nyawa kita. Ini yang kaya-kaya begini adalah upaya-upaya untuk mengejar kekhusyuan di dalam sholat kita. Dan ini yang paling penting buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kekhusyuan, kelezatan di dalam sholat yang kita kerjakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segini aja.